warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita review, kita baru dapat floor monitor Leni. Ini tipenya CP15, kondisi barang masih ori. Nanti kita coba, ini sudah kita kasih kabel mic. Kita coba sama mic nanti gimana suaranya. Setelah coba sama mic, nanti kita coba dengan HP. Tapi ini sudah kita copot ini. Ini baterainya sudah kita copot. Karena mau nanti setelah dicoba, nanti saya buka dalamnya. Saya buka dalamnya, speakernya isinya kayak apa, mesinnya kayak apa. Nanti biar jelas semua. Isinya masih ori apa sudah sepulan speakernya, mesinnya itu masih ori, finalnya masih ori apa sudah gantian, nanti kita buka. Dan ini kita coba dengan mic. Ini kita cobanya ini pakai mic ini. Nah, repotnya ini kalau di Van Ramayana ini, kalau nyoba pakai apa, kayak barang KW Cina, wah tis dibully habis-habisan. Taruh situ, dibully habis-habisan. Kayak kemarin saya pakai pas lab dibully hancur. Wah, ini kalau konten saya usahakan barang yang brand. Nah, ini pakai SM57 itu yang biasa buat tamborin, untuk senar, tom itu bisa. Ya, untuk SM57 ini bukan KW, nanti dibully lagi. SM57 ini yang ori. Tandanya SM57 ori gini. Ini bisa diputar gini. Ya. Nah, ini yang ori. Bukan kaleng-kaleng, duduk pas slep iki rek. Engko pas slep kon seneng di mana aku. Pulih ae. Aku saiki golek power sing brand terkenal gara-gara pembulian. Tapi alhamdulillah dengan bulian Anda semua, akhirnya kita bisa berbenah diri. Insya Allah untuk selanjutnya nanti pas lab tidak saya pakai, saya akan pakai, kalau enggak pakai lab Gruppen, Kemco atau Kron. Ini masih saya cari. Nah, isi ori rek. Tuh. 57 ori ini. Coba suaranya ya. Check one low. Wow, copot dong ini. Makanya ini memang diperuntukkan untuk suling, itu memang bagus. Jadi penemuannya Ramayana Musik itu eksperimennya sangat bagus sekali. Kenapa kok Ramayana nggak pakai floor lainnya? Kayak kan banyak floor yang gini, merek apa kan banyak. Tapi kenapa kok pakai Leni? Nah, karena ini suaranya itu sangat jelas. Jelas dan suaranya itu padang. Padang kayak tanpa halangan, seakan-akan halo 1, 2, 3. Kayak ini suaranya. Ini kalau kan posisi ini berdiri. Jadi dari sini ini suaranya itu jelas. Mungkin pihak kayak sulingnya, pemain sulingnya jelas gak komplain karena di sini sudah full. Suaranya itu penuh. Suaranya penuh. Jadi pihak dia serulingnya itu sudah merasa puas tanpa minta ke setpil LR. Begitu untuk fungsional Leni untuk suling ini. Jadi ini memang sangat membantu. Penemuannya R ini dibuat suling itu memang bagus sekali. Nah, ini kemarin kan dapat dua. Ada satu set, yang satu diambil apa shoot sendiri. Insya Allah besok tanggal 16 itu main, nanti saya konten. Ini tinggal satu. Sengaja kemarin mau dibawa dua-duanya, tidak saya perbolehkan. Saya suruh ninggal satu karena satu ini buat konten.
Tapi setelah konten ini nanti ini kita jual. Jadi Leni ini akan kita jual dengan harga 4.500. Barang ori semua. Cuman above-nya ini kayak waktunya ada perawatan, ada maintenance untuk box. Karena ini kan arbot, jadi barang lama ya agak ada yang merubul, ada yang merodoli. Tapi nanti kalau diganti, dikasih resin, insya Allah disemproti resin, ini sudah bisa dipakai. Tapi yang satu kemarin langsung diganti box. Sama bos katanya mau diganti box, box baru. Cuman mesinnya kan masih ori semua ini. Nanti kita buka spoolnya, ini masih ori original apa sudah sebulan, nanti kita buka bareng-bareng. Untuk sementara ini dulu, ini kan sudah coba mic kayak ini suaranya. Halo 2, halo 2, 1, halo 3. Ini kencang sekali suaranya ini. Sangat kencang. Halo 1, 2. Halo, halo. Bahkan kayak seakan powernya ini ada limiter kompres seperti crash audio. Kita teriak enggak apa-apa ini. Halo 1, 2, halo. Check one low. Nah, ini kan tanpa mixer, tanpa apa-apa suaranya sudah begini. Nanti ini dimasukkan ke mixer, suaranya insya Allah keluar di set wheel-nya itu malah enak, malah enteng, malah bersih kalau sulingnya pakai ini. Insya Allah seperti itu. Makanya Pak Suud suling itu dikasih ini Leni. Oke, untuk percobaan mic cukup untuk sekian dulu. Setelah mic ini nanti saya akan coba untuk dikasih musik pakai MP3. Nanti kita dengarkan fungsi, kita coba udek-udek itu fungsinya gimana-gimana biar semuanya tahu. Oke, terima kasih. Nanti kita lanjut dengan MP3. Oke, sekarang kita coba dengan MP3. Yang tanya-tanya, kan di YouTube banyak kemarin yang tanya, itu lagu apa, lagu apa? Saya tidak tahu itu lagu, lagunya ini lagu apa. Ini lagunya gini tulisannya. Nah, gambarnya kendang gini. Tulisannya demo 01. Ini itu pemberian dari almarhum soundman Rahmat Basuki. Orangnya sudah meninggal dunia. Ini warisannya dia. Kenangan dari beliau almarhum. Ini lagunya enggak tahu judulnya apa, makanya kemarin banyak yang tanya saya enggak bisa kasih tahu. Ini judulnya apa enggak tahu saya. Karena ini yang isi almarhum Basuki. Oh, ini kan ada tulisannya Rahmat Basuki. Orangnya sudah almarhum. Sama seperti di itu. Di smart lab saya ini, yang iMac ini dulu yang setting itu almarhum saya dikasih sama itu. Nah, ini kan iMac saya ini isinya kan smart lab. Dulu ini saya juga dikasih almarhum Basuki soundman itu, yang anak buahnya Pak Tony Subarka. Nah, ini yang mengisi aplikasi Smart Life itu beliau. Jadi Smart Life ini bukan krek-krekan. Yang Smart Life 7 punya saya di iMac ini beli langsung ke itu Apple. Langsung beli, almarhum beli waktu itu enggak salah 3 juta berapa gitu. Saya dikasih. Nah, sama seperti ini. Sama seperti lagu ini, saya makanya nggak bisa jawab. Ini lagu pemberiannya beliau. Beliaunya sudah meninggal dunia, moga arwahnya diterima di sisinya, amin. Oke, sekarang kita coba untuk Leni ya. Kita coba ini. Thank you.
sama mix sama musik juga bisa. Halo satu. Halo satu dua, halo tiga. Nah ini untuk musik sudah, tadi untuk mix sudah. Aja, JK welek ya, ajak dibully lek. Karena jack yang saya jack HP ya, semuanya pakai sampai nol, kabelnya Mugami. Ini karena males ke gudang ngambilnya, males ini ada jack. Jacknya untuk ngecek-ngecek sound audio mobil. Makanya jacknya RCA gini. Kita coba lagi supaya lebih detail. Sudah kita coba pakai mic tadi, sudah pakai apa MP3 juga sudah. Nanti setelah ini akan kita buka semuanya, speakernya merek apa, terus mesinnya ini isinya power kelas apa, berapa set finalnya. Finalnya pakai apa? Pakai 5200 apa pakai jengkol atau pakai Toshiba kecil? Kita nanti saya akan bongkar semuanya. Saya bongkar semuanya, nanti saya perlihatkan semua ini barangnya, ini mesinnya gimana, ori apa sudah preservisan, nanti lihat detail karena ini mau tak jual. Makanya saya review biar yang peminatnya itu enggak ragu-ragu. Ini tinggal satu. Yang satu sudah dibawa bos. Oke, nanti kita lanjut lagi. Saya akan siapkan ambil obeng-obeng dulu, kita buka. Oke, sekarang kita buka. Kita buka isinya apa? Dalamnya untuk floor monitor Leni yang untuk suling. Dalamnya gimana, ori apa tidak, kita buka. Ya, ini. Ini sudah kita buka. Kita buka mesinnya dulu. Mesinnya dulu, ori apa tidak.
speaker ya, kita copot. Minnya ada di sana, nanti kembalikannya biar tidak salah. Oke. Untuk speaker, untuk powernya seperti ini. Kita cek mulai pertama. Ini powernya itu isinya satu set jengkol tipe apa ini? Yang jelas pasti ori ini. Build up ini. Nah, ini tune controlnya ini bass treble-nya. Ini masih makro. Insya Allah perawatannya mudah. Kalau ada trouble, insya Allah perawatannya gampang ini. Powernya seperti ini. Ini trafonya. Seperti ini. Ini dalamnya, ini luarnya. Ini yang buat ke mix suling. Yang ini untuk ke mixer, ke output mixer. Ini volume, treble, middle, bass. Tipenya ini apa ini? Ini tipenya ini kena speed ini. CP15. Lenny, ini bukan KW-KW, original, bukan Cinaan. Masih original semua. Ini mesinnya masih ori. Sekarang kita buka untuk speakernya. Speakernya masih ori apa enggak, apa sepulang. Kita coba cek speaker. Kayaknya ini juga original. Ini ya, kelihatan masih original. Ini merawang. Ini original. Seperti ini. Tidak ada merek. Merek apa kira? Speakernya ini. Speakernya seperti ini. Ini ada tulisannya apa ini? 41510 500 buat mungkin masih belum. Ini tuternya ini. Tuternya kita buka. Kondisi boxnya seperti ini. Tidak perlu perawatan dikit punya. Nanti kita coba lagi. Kita kembalikan lagi, kita coba suaranya kembali biar puas. Kabelnya putus, Rek. Kita kembalikan lagi mesinnya, nanti kita coba lagi dengan MP3 atau mic bisa.
Kita coba sekali lagi. Kita cek ini tadi ada yang, oh masih putus. Sebentar ini karena masih ada yang putus. Kita sadar dulu. Oke, ini tadi putus, sudah kita solder. Sekarang kita kembalikan lagi dan kita coba lagi. Kita coba lagi suaranya gimana. Kita coba lagi suaranya gimana. Dan ini ada tulisannya ini. Spek Euro. Jadi ini original build up, bukan Cina. Ini ada link untuk output speaker, semua ditambah speaker lagi biar sulingnya tambah nyaman, kasih speaker satu lagi. Ini linknya tinggal nancapkan, tambah speaker pasif bisa. Sekarang kita pasang, kita coba kembali, kita coba kembali kabel speaker kita pasang. Ini tadi groundnya dapat ya pojok. Kita coba untuk suaranya kembali. Kita coba MP3 aja. MP3 pakai jendol. Cek, mengada keras, agak sedikit keras. Sambil lari-lari boxnya, padahal powernya tadi cuma satu set, tapi jengkol yang ori kayak seperti punyanya Crown 5002 itu. Makanya suaranya mantep. Jadi ini bukan Cina, ini original. Kalau untuk floor soling, saya kira ini lebih dari cukup, malah kecukupan. Ini ada. Thank you.
Coba sekarang kita kasih lewat ini aja, lewat cek input biar agak halus. Biar agak halus, kita kasih cek input, cek Akai. Kita kasih Akai. Akai. Review mulai suara sampai dalamannya, isinya ya seperti itu tadi. Jadi mesinnya kayak itu tadi, lupa tidak saya jelaskan powernya kelas apa tadi, tidak saya cek, tidak saya koreksi itu power apa, power kelas D apa kelas H apa atau apa, tidak saya cek, kelupaan tadi. Cuman dalamannya seperti itu, isinya itu ini cuman satu set. Tapi suaranya kayak isi 4 set. Suaranya sangat ampuh. Memang barang original itu tidak bisa dibohongi. Jadi suaranya itu pasti mantap. Untuk kelengkap, untuk fasilitasnya ya ini untuk jack mic, ini yang untuk mic, ini untuk LAN, ini untuk link ke mixer. Outputnya ke mixer ini. Nah, kalau kepingin dikasih dua speaker, tinggal colokan sini. Ini kan ada ini external speaker 8 ohm minimum. Nah, ini external speaker, kasih cek terus kasih speaker lagi. Ya begitu. Ini saya jual harga 4.500. Cuman is bilang aja boxnya waktunya ganti gitu aja wis, karena ini boxnya ya arbot, triplek arbot, jadi agak merupul kayak ini. Mungkin ini dirawat juga bisa, tapi kalau saya pribadi mendingan saya ganti box baru. Yang penting mesinnya original, jadi box tidak jadi masalah. Ini kalau untuk floor monitor vokal insya Allah handal. Sekian dulu, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.